So, Jennie nak beritahu, pilih sebuah MLM company penting tak? Pilih sebuah syarikat penting tak? Memang amat penting ya. Kerana kalau kita tidak pilih dengan betul, apa akan berlaku kepada kita? Kadang-kadang kita perlu tahu sama ada syarikat itu sah atau tidak sah. Okey? Ataupun syarikat itu kukuh tak? Jangan-janganlah selepas usaha selama setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun baru tahu, ayuh salah syarikat. Lepas tu kita kena ulang buat sekali lagi. Mau tak selalu ulang? Oh, memang tidak nak kan? Setiap kali setahun, dua tahun ulang sekali, dua tahun ulang sekali. Kita ada berapa tahun, betul tak? Sekejap saja sudah berusia dah, okay? So kita perlu mengenali latar belakang sebuah syarikat juga amat penting. Sama ada bisnes itu dijalankan boleh berterusan tak? Ataupun masa depan untuk generasi anak-anak kita ataupun generasi yang akan datang, sama ada ini syarikat bolehkah kukuh tak? Okay, so Jennie di sini ramaian semua adalah ciri-ciri memilih sebuah syarikat. Satu, latar belakang syarikat penting? Alright. Tentang produk itu penting tak? Kadang-kadang sama ada kita tahu itu produk boleh dijalankan dengan sesiapa pun perlu. Ataupun kita hanya segelintir orang sesuai sahaja. Kadang-kadang produk itu mungkin hanya setakat untuk orang muda ataupun perempuan saja. Lelaki tidak bisa. Ataupun produk itu sesuai untuk kanak-kanak. Orang tua tidak bisa. So kita perlu tahu sama ada itu produk sesuai untuk orang semua ada. Lagi satu, structure plan pemasaran. Selalunya di pasaran kita selalu dengar daripada orang kawan, daripada orang lain beritahu kepada kita, iaitu plan semua boleh untung besar. Plan itu boleh dapat kereta mewah. Plan itu dapat pergi rumah yang besar. Tetapi adakah itu plan adil tak? Ataupun plan itu hanya sesuai kepada orang yang berkemampuan sahaja? Atau plan itu sesuai kepada orang muda sahaja? Orang tua tidak boleh. So ini adalah penting. Sistem itu berjaya tak? Kalau saya tidak mampu, kalau saya tidak berpelajaran tinggi, ataupun mungkin saya buta huruf, kalau saya ceburi dalam syarikat itu, bolehkah itu sistem boleh membawa saya berjaya bersama-sama? Tuan-tuan perempuan, kalau kita buta huruf tidak erti, tidak pernah belajar tentang apa bisnes, kadang-kadang kita akan khawatir juga kan? Tidak berani untuk ceburi dalam bidang bisnes. Tetapi kalau sistem itu sudah terbukti, kita semua akan yakin dan buat dengan lebih senang. Okay, lagi satu, budaya. Sebuah negara aman perlu budaya yang baik. Setuju? Dalam keluarga, mesti ada budaya supaya keluarga pun aman, damai. Dan sayang, kasih, menyayang juga. Okay? So budaya itu amat penting. Ya. Peluang, sama ada kalau saya ceburi syarikat itu, adakah peluang untuk saya? Peluang itu hanya setakat dekat Malaysia? Peluang itu hanya setakat dekat Sarawak? Peluang itu ada hanya setakat Asia sahaja? Kita perlu tahu peluang itu ada atau tiada. Lagi satu, apakah trend ini? Hari ini saya buat bisnes ini, mungkin suatu hari nanti, setahun, dua tahun, lima tahun kemudian, trend itu sudah menurun. Tiada orang minat lagi. So kita perlu tahu juga, dari segi latar belakang, dari segi bisnes, ini yang kita pilih. Boleh tak? Okay, so adakah anda sudah bersedia untuk meneruskan? Satu tepukan untuk anda semua. What is Atomy? Apa itu Atomy? Oleh itu kita datang sini belajar bersama-sama. Jennie pun masih belajar ya. Okay? So Atomy adalah sebuah syarikat berasal dari Korea pada tahun 2009. Dan dia terus berkembang ke USA pada tahun 2010, Jepun dan Kanada pada tahun 2011.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu Korea adalah sebuah negara yang cukup membangun pesat dari segi teknologi. Tetapi kalaulah produk atau kualiti anda tidak bagus, bolehkah kita masuk ke negara USA? Ataupun bolehkah kita senang sahaja masuk ke negara Kanada dengan senang lenang? Tidak. Kalau kualiti itu tidak bagus, tidaklah kita boleh kekal di sana. Okay? Tetapi perkembangan bisnes Atomy di US, Jepun dan Kanada kian berkembang pesat sehingga hari ini. Dan seterusnya ia berkembang sampai ke negara Taiwan, Singapura, jiran kita ya, Singapura, Cambodia, Filipina dan Malaysia. Tuan-tuan puan-puan, tahukah anda Malaysia di Atomy start business pada tahun bila? 2016. November 14. Ingat ya, itu adalah tarikh lahir Atomy di Malaysia ya. Okey, masa itu saya percaya kita semua pun menunggu Atomy datang ke Malaysia. Dan seterusnya, sampai sekarang tahun 2017, Mexico dan Thailand. Ini tahun 2018, di manakah negara sudah buka? Australia. Wah, saya selalu beritahu Jennie sendiri, saya suka melancong. Betapa baiknya saya ikuti bisnes Atomy boleh melancong ke begitu banyak buah negara. Tuan-tuan, puan-puan, maukah anda ikut bersama? Satu tepukan kepada anda ya. Australia, New Zealand. Okay? Dan saat-saat yang kita menunggu pada tahun 2018 yang akan datang. Indonesia. Sudah bersediakah anda? Wah, tengok semangat daripada mereka semua. Mesti ada pasaran yang besar di Indonesia ya. Saya baru balik dari Indonesia. Saya difahamkan populasi Indonesia adalah lebih ramai daripada populasi Malaysia sebanyak 10 kali ganda. Jangan main-main ya. Memang 10 kali ganda itu adalah amat besarnya itu. Okay? So peluang kepada anda. Kerana kita semua tahu guna bahasa Malay, bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia lebih kurang sama. Kita cakap sampai habis, kalau dia tak faham pun, Atomy dia faham. Okay, so yang akannya adalah Indonesia, Vietnam, India, Russia, next year Hong Kong and China. Satu tepukan kepada anda kerana pilih Atomy. Kita semua berada dalam dewan ini. So kita perlu tahu why Atomy begitu ramai menunggukan syarikat ini. Why ramai orang suka guna produk Atomy. Biasanya kita belanja, kita gunakan wang yang kita keluar, kita mesti mau tahunya adakah itu berkualiti tak. Betul kan? So kita perlu tahu latar belakang. So di situnya Atomy di namanya dijadikan adalah dari segi Korea Atomic Energy Research Institute. Okay, carry. Ya, itu dari segi penyelidikan jabatan negara. Okay, dan mereka bergabung dengan Koma. So, tubuhlah satu kilang iaitu Koma BNH. Koma Beauty and Health. Okay, so Atomy punya nama dijadikan adalah Atom. Okay, May, Beauty. So, Atomy. Okay, so Korea Atomic Energy Research Institute adalah satu institut. Yang penting adalah satu penyelidikan yang kedua terbesar di dunia berikutan after NASA. Okay, dan penting di dalam mempunyai 1,300 orang ahli sains. Okay, dan segala mereka punya ciptaan adalah menerokai produk yang dapat diiktirafkan peringkat global. Okay. Dan Koma, Koma kita semua tahu mereka adalah pembinaan kosmetik CGMP yang terunggul dan pengawalan dari segi kualiti. So biasanya kalau kita online atau you pergi YouTube, pergi search, kita memang tahunya Koma di seluruh dunia mempunyai 9 buah negara adanya Koma. Dan negara
Korea, koma di Korea adalah yang ketiga besarnya ciptaan jualan. So satu tepukan kepada kedua-dua yang strong company ini. Ini orang adalah Jennie yang paling sanjungi. Jennie pernah berdiri dekat bersama dengan CEO Atomy. Begitu humble. Okay, Jennie boleh katakan dia begitu humble. Okay, so CEO kita semasa Jennie ceburi dalam Atomy kerana saya nampak satu statement daripada kita punya CEO. Apa yang dia katakan? Dia ingin membina mahu satu platform yang boleh menolong setiap orang berjaya. Tuan-tuan, puan-puan, Jennie pernah ceburi dalam MLM sebanyak boleh dikatakan lebih kurang 20 years lah, 20 tahun. Tetapi saya boleh dekat dengan seorangnya yang begitu penyayang sampai dia boleh katakan satu bisnes itu boleh menolong orang ramai, boleh dikatakan setiap orang. Bukan semua orang berani gunakan statement ini. Setuju tak? Kerana orang ramai, biasa yang kita jumpa, ada orang yang biasa-biasa saja. Tiada kebolehan, tiada kemampuan, mungkin tidak berpelajaran tinggi. Ataupun mungkin tiada pengalaman dari segi bisnes. Tetapi CEO kita ingin berikan setiap orang boleh berjaya. Tuan-tuan, puan-puan, adakah bisnes ini unggul, mulia? Memang. Satu tepukan kepada Atomy CEO kita. CEO kita sendiri pun pernah ceburi dalam MLM. So, beliau adalah pengalaman yang cukup banyak dari segi MLM. Dia akan tahu di manakah kebaikan, di manakah keburukan dari segi MLM. So, hari ini tubuhlah Atomy. Apakah itu Atomy? Ramai daripada kita biasanya faham MLM adalah satu syarikat mestinya menjual produk. Setuju tak? Menjual produk. Tadi ada peluang makan lunch bersama-sama dengan kita punya branch manager Sean Kim. Beritahu kepada Jennie, kalau sesuatu produk itu harganya tinggi, mungkin di bidang MLM yang lain, kita perlu berkongsi ataupun promote produk itu dengan susah payah. Karena kita asyik promote, beritahu produk itu betapa bagus, betapa tinggi kualiti, kena promote. Okay? Sehingga orang baru ingin mengguna atau beli produk itu. Itu adalah berlakunya di dulu-dulu, zaman dulu ataupun mungkin sekarang. Iaitu jual produk. Tetapi di sebaliknya, produk Atomy, kita nak kongsi atau kita share dengan kawan kita, harga dia rendah sehingga ada orang ragu-ragu atau was-was mengguna. Mereka akan tanya, betul ke ini produk boleh guna? Adakah berlaku atas diri anda sendiri? Ada kan? Okay, so ini adalah perbezaannya, iaitu di pasaran MLM yang lain menjual produk. Sedangkan di Atomy kita mengongsi produk. So Atomy merupakan satu platform membeli belah online. Ia juga sebuah syarikat MLM. Apa yang dibekalkan oleh Atomy, iaitu keperluan harian. Tuan-tuan, puan-puan, kalaulah keperluan harian, biasanya kita akan shopping atau membeli belah di mana? Supermarket. Okay, supermarket. Kalau di Semenanjung, biasanya adalah di Giant, di Tesco, okay, di Watson, di Sasa, banyak tempat kita pergi shopping. Biasanya kita shopping sana selepas tahun, dua tahun, 10 tahun, 50 tahun, mungkin sampai hari ini. Tiada apa-apa pulangan. Tetapi hari ini sambil shopping, sambil membeli belah keperluan harian sendiri, kita boleh dapat P.
PV. Dan kita kumpul itu PV, di samping kita dapat pulangan. Bagus tak begitu caranya? Bagus. Satu tepukan kepada Atomy ya. Shopping mall Atomy membekalkan selain daripada barangan keperluan harian, dia juga membekalkan barangan keperluan harian untuk peribadi, keperluan harian untuk rumah ya. Kita guna dish detergent, sapu lantai, mop lantai, kita toilet punya pencuci segala kita memang mengguna. Biasanya kita shopping di tempat lain. Hari ini kita shopping di Atomy. Produk makanan kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, Jennie nak tanya, produk makanan kesihatan ada pasaran tak? Pernahkah kita dengar itu hospital, private hospital. Selepas usaha setahun, dua tahun, lima tahun, itu private hospital bankrupt. Pernah dengar hospital bankrupt? Saya pernah tengok adalah hospital membina makin besar. So ramai orang sakit perlu mahu sihat. So ramai orang cari produk kesihatan. So ini adalah peluang kepada kita berkongsi tentang kesihatan. Produk kecantikan ada pasaran tak? Sekarang punya salon kecantikan semakin buka banyak atau semakin kurang? Semakin kurang, semakin banyak. Okay, sekarang ramai orang cerita bukan perempuan saja yang jaga kulitnya, lelaki pun sekarang pun boleh masuk salon kecantikan, facial mask. So trend kecantikan bukan hanya untuk perempuan, sekarang lelaki juga. So ini adalah salah satunya market pasaran kita. Barangan makanan. Kita selalu beli punya makanan, contohnya kopi. Saya setiap pagi minum kopi. Kadang-kadang satu hari boleh minum 2 atau 3 gelas. So makanan selain daripada kopi, ada orang guna lagi minyak. Garam, memang itu semua makanan keperluan harian juga, betul tak? Okay, so ini adalah shopping mall Atomy kita boleh dapatnya. Dari selain daripada itu, produk penjagaan untuk bayi, produk fashion untuk lelaki, produk fashion juga untuk wanita. So tuan-tuan perempuan, kita hari ini bukan setakat menjual produk, tetapi beritahu kepada rakan-rakan kita, keluarga-keluarga kita, iaitu shopping mall di Atomy, pembekalannya adalah dari atas sampai ke bawah, dari dalaman hingga ke luaran. Okay? Ini dah Atomy. Kadang-kadang kita tanya semua sendiri, adakah kita sebagai MLM company, mana pernah kita dengar ada orang jual itu apa, black pepper? Pernah dengar MLM, syarikat MLM yang jual tissue paper? Tiada kan? So oleh itu tuan-tuan puan-puan, Atomy dia bukan setakat multi-level marketing. So selalu ingat, kita kongsi sama kita punya kawan. Okay? Kita bekal begitu banyak, belt, seluar dalam, stocking perempuan, okay, skincare, periuk, tumbler, sponge. Semua orang hairan. Wah, begitu banyaknya. Ini hanya sedikit saja. Jennie tunjuk berapa jenis saja. Sebetulnya sudah lebih daripada 400 jenis. Tonton puan-puan, bayangkan hari ini kita hanya mempunyai lebih kurang 400 jenis produk. Sampai tahun hujung ini, kalau dia dapat sampai 600 produk, 600 jenis produk, tahun depan, kalau barangan Atomy berkembang sehingga 5,000 jenis produk, tuan-tuan, puan-puan, bayangkan waktu itu shopping senang. So, hari ini kita perlu tahu, bukan setakat hanya di situ saja, okay? So begitu ramai orang selepas guna produk Atomy, selalunya adalah mereka kembali membeli semula. Satu soalan, why?
mengapa ramai orang selepas membeli produk Atomy atau mengguna produk Atomy, dia akan patah balik shopping sekali lagi? Satu soalan yang senang sahaja, iaitu wang itu adalah milik kita. Tetapi kalau kita boleh pilih sesuatu produk yang sama kualiti tapi harga lebih rendah, adakah kita akan pilih itu produk? Pasti. Okay? So oleh itu, CEO Atomy beritahu kepada kita semua, kalaulah Atomy boleh beri kepada penggunanya kualiti yang tinggi, harga yang amat berpatutan ataupun boleh dibanding dengan orang lain, harga kita adalah rendah, kita jual begitu boleh orang terima dah? Pasti boleh. Okey, pasti boleh. Maksud dia ialah, wah, luar biasa. Satu tepukan kepada kita semua ya. Okey, so hari ini yang penting sekali adalah kita perlunya mempunyai produk yang setiap orang mengguna, yang dibekalkan oleh Atomy adalah high quality, produk kualiti yang tinggi tetapi harga yang rendah ataupun beli katakan harga yang berpatutan, semua orang akan memilikinya. So, tuan-tuan puan-puan, Atomy bukan seperti syarikat jualan langsung yang lain, kita berbeza. Salah satunya, why kita berbeza? Kerana kita ingin, kalau kita jadi ahli Atomy, kita tiada bayaran yuran. Semasa anda masuk, perlukah anda bayar waktu register? Tidak. So ini adalah salah satunya, tuan-tuan puan-puan. Biasanya dulu kita ceburi dalam MMM yang lain. Waktu kita nak kongsi, share produk begitu bagus, akhir sekali nak daftar mereka, kita mesti beritahu mereka, oh waktu anda daftar permulaannya anda kena bayar yuran sekurang-kurang 50, 80, 100 ringgit. Kadang-kadang orang itu mahu produk itu, tetapi kalau dia masuk ahli, dia fikir itu wang lebih baik dia beli produk. Tetapi hari ini kita tidak perlu yuran bayaran ahli. So ini adalah salah satu yang amat penting. So di sini Jennie ceburi begitu banyak tahun MLM, tidak pernah jumpa sebuah syarikat yang beri kepada kita masuk ahli dia tanpa yuran. Hanya di Atomy. Satu tepukan kepada Atomy ya. Tanpa bayaran yuran tahunan. Dan juga adalah kita tidak perlu membuat jualan, tuan-tuan puan-puan. Mengapa kita tidak perlu membuat jualan? Sedangkan masuk ahli adalah percuma. Masuk ahli percuma, setiap orang, setiap keluarga boleh sebagai ahli Atomy. Dan harga mereka membeli dengan harga kita beli adalah sama. Yang lagi best sekali adalah harga yang dibeli oleh kita punya Star Master di sini, pangkat begitu tinggi, ataupun Royal Master di sini, pembelian harga adalah sama dengan orang yang baru masuk. So oleh itu kita tidak perlu buat sebarang jualan. Okay? Ramai orang daripada kita paling takut adalah menjual produk. Karena jual produk kadang-kadang fikir untung duit kawan segan. So waktu segan, tak tahu nak bagi harga apa. Okay? So oleh itu di Atomy tiada masalah ini. Okay? Lagi satu adalah tiada paksaan pembelian. Tuan-tuan puan-puan, kita hanya membeli keperluan sendiri sahaja. Tidaklah perlu waktu anda masuk, anda dipaksa kena beli dengan package ataupun kena beli dengan begitu banyak punya produk, simpan di dalam rumah, akhirnya tidak guna. Ini tidak berlaku di Atomy. Okay? Lagi satu adalah kita tidak perlu membuat pembelian bulanan. Ini paling susah hati di pasaran MLM di line. Karena paling bimbang adalah tiap-tiap bulan kena maintain. Waktu tiap-tiap bulan maintain, barangan mereka simpan di rumah. Waktu barangan terlalu banyak di rumah, akhirnya mereka going to expire. Apa mereka buat? Tolak keluar itu produk. Waktu nak tolak keluar itu produk,
harga mereka lelong. Waktu harga lelong, siapa yang kena terjejas? Kita diri sendiri. So, tuan-tuan perempuan, oleh itu tidaklah berlaku di Atomy. Dan lagi satu adalah, kita tidak perlu bayar sebarang single cent tentang maintain website Atomy. Atomy tidak pernah minta dengan kita duit kena maintain website. Tak. Tapi kita guna website itu senang tak? Tiada tergendala. Okey, ini adalah kecanggihan daripada Atomy. Okey. Dan tuan-tuan perempuan, semasa anda daftar, hanya guna dengan satu ID nombor sahaja. Okey, satu ID nombor, kita berniaga di global. Perniagaan dia adalah global dan kita dapat bergabung antara bangsa. Tuan-tuan perempuan, kita bukan hanya satu ID nombor, hanya setakat di Malaysia. Contohnya, dulu saya kalau pergi ke luar negara, buka pasaran luar, Jennie perlu buka sana punya ID lagi. Maintain sana punya PV lagi. So ini adalah masalah yang paling besar. Tetapi tidak berlaku di Atomy. So oleh itu tuan-tuan perempuan, kalau tidak berlaku di Atomy, pergabungan antara bangsa, satu global dengan satu ID number, kita berusaha dengan cepat sekarang. Okay? Dan paling bagus adalah dia boleh berikan kita pendapatan pasif. Usaha sekali boleh dapat passive income. Ini adalah yang kita mahukan. Tuan-tuan perempuan, siapa ingin mahu income semasa tangan tidak bekerja lagi, kaki tidak bekerja lagi, mulut tidak bercakap lagi, tetapi income masih masuk punya? Wah, so satu tepukan kepada orang yang angkat tangan ya. Kita mahu sesuatu selepas usaha setahun, dua tahun, tiga tahun. Nanti hari kita berhenti ataupun kita pencen, income masih datang. Yang masalah sekarang adalah, walau kita bekerja berpangkat tinggi, waktu kita pencen, kita boleh ambil itu EPF. Tapi kedudukan anda di syarikat itu ataupun kedudukan di income di anda di tempat itu akan berhenti. Ini adalah hakikat yang benar ya. Waktu anda berhenti bekerja memang tiada income. So oleh itu Jennie kata pilih sebuah syarikat itu adalah penting. Kita tidak mahu selepas usaha setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun syarikat itu tiada ataupun syarikat itu hilang. Sedangkan income kita pun ikut hilang. Kita income pun ikut goodbye. So, saya umur Jennie sekarang sudah lebih kurang sini ya. Jennie kata usia Jennie sudah sebelah tangan. Kalau bagi saya usaha lagi buat satu putaran 20 tahun sudah usia, kena angkat tongkat. So, tidak mau tuan-tuan perempuan. Kita tiada banyak hari untuk besok. Betul tak? Kita usaha sekarang. Boleh tak? Boleh. Satu tepukan kepada anda. Alam. Usaha setiap orang hari ini, tuan-tuan perempuan, akan diwaris selama tiga generasi di Atomy. Tiga generasi. So oleh itu, Jennie selalu kata, kalaulah bisnes Atomy boleh diwarisi selama tiga generasi. Berbaloi dah untuk kita untuk meneruskan bisnes Atomy. Yes, berbaloi. Okay. So oleh itu, why Atomy boleh berikan kita selama tiga generasi dan passive income dengan berterusan. Itu amat penting. Bagaimana ia capainya? Bagaimana? Structure itu plan cukup penting. Atomy punya structure plan adalah binary. Binary adalah sebelah kiri dengan sebelah kanan sahaja. Di pasaran yang lain, mereka beritahu kepada kamu, binary adalah sama. Tidak ya. Ada punya binary, kita kena taja itu orang
kena naik pangkat, anda baru boleh dapat itu income. Itu orang perlu anda taja sendiri. Tetapi tidaknya berlaku di Atomy. Tidak kisah sama ada orang itu ditaja dari anda ataupun upline, sesiapa yang taja kebetulan letak di rangkaian anda. Itu orang naik pangkat pun benefit manfaat kepada anda. Itu adalah amat luar biasa di Atomy. Dan lagi satu adalah dia unlimited. Level dia tidak hard. Ada orang tanya sama ada. Sama ada itu Atomy punya plan level 10 sudah berhenti? Level ke 20 berhenti? Tidak ya. Tidak berhenti di Atomy. Okay? Dan bisnes dia, semua kiraan sales adalah global. Tidak kisah sama ada rangkaian anda dari Malaysia berkembang ke Indonesia atau dari Malaysia berkembang ke Singapura, Singapura berkembang ke Taiwan. Rangkaian yang sama ya, Malaysia berkembang ke Singapura, Singapura ke Taiwan, Taiwan ke Thailand, Thailand patah balik ke Indonesia. Koinsiden Indonesia patah balik ke Malaysia. Itu semua rangkaian adalah kiraan dari kumpulan anda. Luar biasa dah. Ini adalah bisnes yang amat luar biasa. So, oleh itu kita perlunya usaha hari ini. Walaupun kita tidak tahu, tidak kenal kawan kita mungkin kita tidak erti bahasa Mandarin. Tapi kawan anda erti Mandarin. Mungkin anda tidak kenal orang dari Taiwan. Kawan anda kenal mereka di Taiwan. Mereka pula boleh taja. So itu sahaja. Seperti Jennie hari ini. Jennie memang tidak tahu orang Indonesia. Mau cari Indonesia? Boleh. Kena pergi itu kilang-kilang cari. Tetapi kebetulan kawan saya, dia kenal kawan mereka yang ada bisnes di Indonesia. Oh, mulalah bergabung di situ. Tahun yang 2016, Jennie masih ingat, iaitu sponsor upline Jennie di Korea. Masa itu dia beritahu, dia katanya, ada seorang makcik, sudah usia 70-80. Itu makcik tidak berkeupayaan ya, tidak erti main komputer. Tidak erti internet. Tidak pandai berpelajaran tinggi. Ataupun bertutur banyak bahasa. Tetapi makcik itu rangkaian dia berkembang sehingga ke banyak buah negara. Dan makcik itu setiap bulan untung 5 angka ke atas. Setiap bulan boleh dapat 10,000 ke atas. Bagus dah. Itulah semasa pada tahun 2016 Jennie dengan upline bersama-sama pergi kunjung Atomy di Korea. Terperanjatnya ialah orang tua-tua yang paling ramai. Semua orang lebih berusia 50-60 ke atas. Di sana Jennie tengok, kalau orang yang berusia 50-60-70 boleh earning income Atomy setiap bulan dengan 10,000 USD ke atas, apakah fikiran anda? Kalau ini berlaku ke atas diri sendiri, saya rasa boleh kan? So, Malaysia baru sahaja. Atomy di Malaysia adalah baby. Peluang kita di Atomy di Malaysia adalah amat besar sekali. Okay? So, tuan-tuan, bayangkan diri sendiri hari ini. Walaupun anda mungkin berada di Kuching, kenalah anda ada di Sarawak. Mungkin Sarawak kawan anda pun, Kuching adalah Sarawak ya. Mungkin kawan ada di Sabah, Sabah ada orang di Semenanjung Malaysia. Inilah sambungan. Tuan-tuan, puan-puan, bisa tak kalau bisnes ni? Satu tepukan sekali lagi untuk anda. Ini dia, kita punya CEO. Di interview dalam Fortune 500, itu magazine. Making 1 trillion won sales, history dia.
Bagaimana boleh mencapai dengan masa yang pendek, begitu masa yang pendek sahaja dalam beberapa buah negara sahaja, Atomy boleh capai dengan 1 trillion sales. Iaitu dengan absolute price dan absolute quality. Ini adalah strategi marketing di Atomy. Pernahkah anda pergi tengok YouTube di situ? Okay. CEO diambil wawancara di MTN. Tuan-tuan perempuan, tiada pernah berlaku ya sebuah syarikat MLM CEO diambil sebagai wawancara interview di dalam news ke magazine, tiada. Tidak pernah berlaku. Pernahkah anda dengar syarikat MLM yang lain? Tiada. Tetapi hanya berlaku di Atomy. Dan Atomy pada tahun 2017, permulaan tahun 2009, turnover jualan di Atomy adalah 19 juta. Tetapi berkembang pesat sehingga hari ini, tahun 2017, mencapai 1 bilion USD. Dari 19 juta berkembang sehingga sehari ini 1 juta. Dan 1 juta USD itu, ini interview, kita masih CEO tak ada. Mereka ambil SBS itu memang famous. Satu interview channel. Cukup famous. Mereka interview. What is Atomy? Sedangkan ekonomi bukan bagus masa itu. Ekonomi di business di Atomy adalah meningkat. Interview adalah the rest of the members yang membeli belah di platform Atomy, shopping di Atomy adalah 92% daripada mereka mengguna produk. Tuan-tuan perempuan, biasanya kita beli produk untuk jual produk. Tetapi di Atomy sebaliknya adalah membeli produk untuk kegunaan sendiri. Bayangkan kalau membeli produk untuk kegunaan sendiri telah berlaku since 2009 sampai 2017. Tuan-tuan perempuan, mulai hari ini, kalaulah kita membinakan mahkota diri sendiri, membina rangkaian diri sendiri dengan besarnya. Contoh setiap consumer, setiap pengguna di dalam network anda membeli shopping, ulang shopping, ulang, ulang, ulang. 95-92% daripada mereka adalah ulang shopping. Tidak perlu anda pergi promote punya. Baguslah ini bisnes. Okay. So oleh itu, why kita boleh capai? Kerana pasaran di luar biasanya produk mereka telah markup margin 50% to 80%. Mahal. Kita membeli produk gunaan yang sama. Tetapi kita perlu bayar terlalu mahal. Sebagai seorang yang bijaksana, sebagai seorang yang pengguna, kita pilih yang mana sendiri erti jawapan. Okay? So oleh itu, kalau kita nak capai, Satnam, this one. CEO kita, bukan hanya mau capai sales ini 1 billion USD saja. Vision kita adalah mahu capai 100 billion USD. 100 kali ganda bisnes sekarang. So penting, tuan-tuan perempuan, berapakah persen kita mahu di dalam? Ataupun kita tengok 100 billion USD sudah capai, tetapi itu adalah orang lain punya, bukan anda punya. Okay, so tahu kita sendiri mau sama ada kita ceburi bersama-sama dah. Okay, if today sudah capai 1 billion, kita nak menuju sehingga ke 100 billion. Kita guna dengan cara global sourcing, global sales. Tuan-tuan perempuan, pernah nampak itu stocking, siapa pernah pergi membeli belah stocking di Jepun? Ada orang? Okay. Jennie kunjung Jepun banyak kali. So, selalu pergi Jepun memang suka shopping stocking dia. Tapi mahal juga.
kalau convert balik. Okay, convert balik mahal. So, hari ini sebagai Atomy, kita boleh mengguna produk stocking di Jepun, tidak perlu anda sampai ke Jepun shopping. Anda hanya online saja sudah boleh mengguna stocking Jepun. Lagi satu, kapas yang cotton lah, yang paling famousnya di negara mana? Oh, dulu Jennie pun tidak tahu, Jennie ingat US lah. Di Vietnam. Vietnam adalah pengeluar kapas yang bagus. So bayangkan hari ini kalau kita nak gunakan tuala dengan cotton yang paling bagus di Vietnam. Sedangkan Vietnam pasaran Atomy belum buka, tetapi kita sudah menggunakan sourcing produk itu dari Vietnam. Okay? Anda belum cuba ya, tuala dia cukup sedap. Bukan sedap makan, lembutnya semasa mengguna. Okay? Lagi satu, oil patch, ethereal oil patch. Bahasa Malaysia panggil apa? Saya baru belajar di Atomy. Ethereal oil patch kita panggil koyok. Tahu koyok? Siapa ada guna koyok? Wah, ini semua angkat tangan. Satu tepukan kepada anda ya. Koyok Atomy memang luar biasa. Memang luar biasa. Hari itu Jennie memang sakit tulang belakang. Saya tampal itu koyok, dulu saya tak erti. Saya ambil itu koyok, gunting, tampal kecil. Tu dia seluruh badan. Sekarang sudah tahu caranya. Jangan gunting, tampal terus sahaja. Sakit mana, tampal mana. Okay? Besok orang tua anda, bini anda mesti sayang sama anda. Karena sudah tidak sakit lagi. Okay? So, tuan-tuan perempuan, tahukah koyok itu keluaran dari mana? Taiwan. Kalau kita melancong ke Taiwan, mereka akan promote kepada anda, pergi itu kilang beli koyok. Tapi hari ini, tidak perlu lagi. Hanya melalui jari anda, sudah boleh beli koyok ini dari Taiwan yang famous, tapi kita shopping di mana? Di Malaysia. Dapat di mana? Malaysia. Begitu senang. Harga dia? Murah betul. So oleh itu kadang-kadang Jennie terlalu suka boleh satu hari tanpa banyak koyok. Okay. Lagi satu. Nampak tak itu black pepper? Black pepper keluaran dari mana? Cambodia. So tengok. Kita tidak perlu pergi sampai Cambodia beli itu black pepper. Tapi shopping di Atomy. So ini adalah caranya kita melalui guna global sourcing, global sales untuk mencapai bisnes kita juga dan senang untuk seluruh Atomian mengguna produk yang cukup canggih di seluruh dunia hanya menggunakan platform Atomy. Luar biasa punya Atomy, okay? Inilah caranya. So kita mengguna produk adalah dari segi producer terus kepada consumer. Kita adalah consumer. Okay. So tuan-tuan perempuan, ini selalu Jennie yang apply pun katanya ialah kita tiada apa-apa perubahan jika kita tidak guna produk Atomy. Tidak guna, tiada apa-apa perubahan. Tetapi kalau anda mengguna produk Atomy, anda akan kian sihat, kian cantik, kian lawa, kian muda. Mau tak? Oh yo, bukan kian muda, kian cantik, kian lawa. Yang penting adalah kian kaya. Satu tepukan kepada anda. Kita tidak ceburi dalam Atomy. Perniagaan Atomy kita tiada apa-apa perubahan. Tetapi kalau kita ceburi kita bisnes dalam Atomy, kita akan dapat pendapatan yang berterusan dan diwarisi 3 generasi. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, usahalah sekarang. Terus berusaha selama 3 hingga 5 tahun. Kita jadilah mahkota sendiri. Binalah mahkota sendiri. Okay? Teruskan
3 hingga 5 tahun. Tetapi ramai orang kata, apply Jennie, bukan senang ya, sudah 3 bulan tak nampak duit ya. Orang kata duit itu boleh dapat studio, guna apa? Forklift. Saya punya nak kayu bicycle, letak dalam raga pun tak ada ya. Ada orang mula tanya, betul ke? Boleh buat ke? So, tuan-tuan perempuan, bear in mind, selalu beritahu diri sendiri. Okay? Usaha di Atomy adalah berpanjangan. Dan bisnes di Atomy adalah boleh warisi 3 tahun. Kita 3 generation. Kita bukan money game. Kita bukan skim cepat kaya. Kalau kita pilih skim cepat kaya, sampai hari ini kita betul-betul nampak berapa orang yang kaya. Mati punya lebih ramai daripada yang kaya. Hilang punya syarikat lebih banyak yang ada masih tinggal. So oleh itu tidak sah. Tuan-tuan perempuan. Okay. So oleh itu hari ini bisnes di Atomy usaha 3-5 tahun. Pegangkan itu prinsip. Usaha. Dengan cara senang sahaja. Cari apply anda. Dan belajar bersungguh-sungguh 2 hari 1 malam di sini. Jangan balik bilik tidur. Mesti tanya orang di depan situ semua. Bagaimana mereka boleh capai begitu kejayaan di Atomy? Kalau kita tidak erti ataupun tidak pengalaman ataupun kita tiada pengetahuan cara bagaimana menguruskan bisnes Atomy, jangan bimbang. Sistem kejayaan di Atomy sudah terbukti. Terbukti berjaya. Orang yang tidak boleh atau orang yang tidak berkemampuan, tidak kebolehan, jangan bimbang. Sudah terbukti berjaya, iaitu datang ke sistem education di Atomy. Salah satunya adalah guna cara education center. Okay, kita mempunyai sebanyak 140 lebih buah education center sedia membuka pintu membantu anda semua. Belajar tentang produk, belajar tentang plan, semua datang ke education center. One day seminar, sebulan akan dianjurkan sekali. Dan lagi adalah success academy, seperti anda datang hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, anda adalah orang yang luar biasa. Kerana orang yang biasa, biasanya semua di luar. Tetapi anda adalah orang yang luar biasa bersama kita di dalam dewan ini. Okay? Gunalah sistem education ya, di Atomy yang sudah terbukti berjaya. Orang tua-tua di Korea boleh berjaya. Mana mungkin orang Malaysia tidak boleh berjaya? Betul? Okay? Budaya, kalau produk yang bagus, latar belakang syarikat yang bagus, plan yang bagus, sistem yang bagus, tanpa budaya pun tidak boleh besar bisnes kita. Okay? Budaya Atomy adalah berasaskan prinsip. So kita perlu memegang prinsip Atomy. Central prinsip itu, iaitu dari segi contohnya, janganlah kita potong trip. Janganlah kita jual harga dengan bawah daripada harga kita. Okay? Berniaga di Atomy bukan usaha untuk anda seorang. Perniagaan di Atomy bukan untuk sekumpulan anda sahaja. Bukan ya. Kita adalah satu family Atomy. Oleh itu ramai orang dia ingat susahnya berterusan. So oleh itu kita perlunya gunakan budaya Atomy, sinergi super dengan bersatu hati. Kita semua adalah adik beradik. Seisi satu adalah seisi ke keluarga. Tuan-tuan, puan-puan, kita adalah adik beradik seisi keluarga. Mungkin saudara mara di sini semua. Okey, boleh? Satu topokan kepada anda semua. Kita adalah Atomian, okey?
So tuan puan, geganglah peluang Atomy. Bisnes Atomy sudah adalah bertaraf antara bangsa. Tiada batasan, tiada halangan di mana-mana jual sahaja. Tren sekarang adalah terunggul dan canggih. Tren sekarang sudah berlaku di merata-rata tempat. Internet telah membawakan kita lagi rapat. Internet membuatkan kita kenal di seluruh dunia. So, tuan-tuan perempuan, percaya diri, iaitu rahsia pertama adalah percaya diri untuk sukses. Okay? So, jumpa anda di puncak kejayaan. Terima kasih.